guys, welcome back to my YouTube channel. Saya Kopi AS dan untuk video kali ini saya akan cerita pengalaman saya waktu sekolah menengah. Dan ini bukan cerita seram ya guys. Sekali lagi saya cakap, ini bukan cerita seram. Okey, kalau korang nak dengar pengalaman daripada saya tanpa kita berlengahkan masa lagi, let's get started. Okey guys, by the way, game yang aku main sekarang adalah Escape the Zoo Obey. Jadi korang jangan lupa tengok sampai habis ya guys. Okey guys, cerita dia macam gini. Waktu aku sekolah menengah, aku pernah sekolah sebanyak 4 sekolah tau guys. Ha, adalah sebab-sebabnya kenapa aku macam gitu. Mula-mula aku masuk form 1, aku masuk sekolah menengah. Aku sekolah SMK Convent tau. Jadi dekat dalam sekolah tu memang semua perempuan. Sebelum ni pun aku sekolah perempuan juga. Tapi sekolah ni lain sikit guys. Kat dalam ni majoritinya adalah Cina dan India. Dan aku bukannya rasis ke apa, tapi diorang dekat dalam tu mostly akan cakap bahasa Inggeris dengan member dia. Masalahnya, dulu aku cakap bahasa Melayu. Tiba-tiba masuk sekolah baru ni kena culture shock. Cakap bahasa Inggeris pula. Lah aku ni pendiam. Lepas tu, tiba-tiba kena cakap bahasa Inggeris dengan member. Lagilah aku fening fikirkannya. Jadi, time rehat ni aku memang rehat pun seorang-seorang juga. Sampai sekarang pun aku dah biasa seorang-seorang. Sebab memang dari dulu aku diajar sendiri untuk hidup seorang-seorang guys. Jadi, aku pun pindahlah sekolah. Salah satu ni sekolah SIGS. Dan dekat sekolah SIGS ni pun sekolahnya semua perempuan juga guys. Tapi lainnya dengan sekolah konven tu, sekolah SIGS ni ada member aku, ramailah juga member aku. Dan dekat sekolah ni cakap bahasa Melayu. Mostly cakap bahasa Melayu. Jadi aku macam happy kio dapat sekolah sini. Tapi guys, boleh pula masuk-masuk sekolah, pengetua dia masukkan aku dekat kelas yang tak sama dengan kawan lama aku. Jadi aku pun terpaksalah buat member baru time form 1 tu. Alhamdulillah dapat kawan, tapi dalam beberapa bulan tu kena tukar kelas pula. Aduh, dari sinilah titik hitam saya bermula. Dan pengalaman yang paling aku ingat sampai sekarang guys. Jadi bila tukar kelas ni, aku dah memang dekat dalam kelas tu tak ada siapa-siapa pun yang aku kenal tau. Jadi aku memang tak ada kawan. Waktu rehat pun, mula-mula je aku rehat dengan member yang kelas lama aku tu. Tapi lama-lama aku dah rehat seorang-seorang lagi guys. Dan dekat dalam kelas ni lah aku kena bully secara mental, bukan fizikal. Ada seorang budak ni guys, aku ingat nama dia siapa, tapi aku tak nak bagi tahu nama dia siapa. Aku dah maafkan dia, tapi aku masih boleh ingat balik apa yang dia buat dekat aku. Dekat dalam kelas tu, dia ni memang berpengaruh guys. Lagi-lagi dia ni budak asrama, dan dalam kelas tu memang ramai budak asrama. Jadi waktu aku form 1 ni, aku memang sangat berisik guys. Jadi bila orang yang berisik ni memang cepat berpeluh. Lepas tu aku ni pula jenis hormon yang bau. Waktu aku form 1 ni, aku ni memang jenis tak pandai jaga penampilan diri. Memang main bedal je, pakai tudung apa, pakai baju apa semua tu. Pakai minyak wangi pun pakai minyak wangi beli dekat Maidin. Lepas tu waktu PJ ni, memang aku sangat berpeluh dan akan keluarkan bau yang sangat tak sepatutnya. Jadi si budak tu akan ajak member dia untuk ejek aku guys. Dia bukan ejek lah, dengan anjing. Tapi dia tak tahu yang sebenarnya aku tahu yang dia bagi gelaran dekat aku. Dia bagi gelaran apa tau dekat aku? Persekitaran tidak selesa. Bila member-member dia dekat-dekat dengan aku kan, nanti mulalah dia ketawa-ketawa kan. Pernah satu hari ni waktu PJ, dia dengan member dia duduk sebelah aku, dekat-dekat dengan aku. Lepas tu dia pergi cakap dekat member dia tau, "Ih, bawa apa ni, bawa apa ni?" Lepas tu sambil gelak-gelak. Ingat tak tahu ke dia nganjing aku? Aku sakit hati gila tau waktu tu. Lepas tu ada benda lagi yang buat aku sakit hati. Dia punya sakit hati tu sampai aku tak nak pergi sekolah tau. Pernah waktu matematik, cikgu matematik suruh kita orang ada mentor dengan menti. Jadi cikgu dah bahagi-bahagikan mentor dengan menti. Tinggallah member dia yang duduk asrama sama dengan dia jadikan menti. Jadi member dia tu terpaksa pilih antara aku dengan seorang budak ni. Lepas tu member dia ni bukan main merayu-rayu dekat cikgu. Cikgu orang lain lah, tak nak diorang berdua ni sambil merengek-rengek. Macam aku ni jijik sangat untuk dia pilih. Lepas tu cikgu matematik tu cakap lah, "Tak ada, tak ada, awak kena pilih juga." Lepas tu
yang budak-budak asrama lain dah gelak-gelak dah. Last-last dia terpaksa pilih aku sebab budak yang lagi seorang tu pun dia orang tak suka. Huh? Sumpah budak asrama dekat sekolah ni time ni memang perangai macam apa. Dan waktu form 2 aku pun kena pindah dekat sekolah lain. Time aku form 2 tu memang bahagia sangat dekat sekolah ni. Kawan-kawan pun, cikgu-cikgu pun baik-baik je semua. Tapi aku terpaksa untuk sekolah tempat lain dan sekolah tu pun ada benda yang terjadi. Ingat pengalaman pahit aku dah habis rupanya sama juga. Dekat sekolah ni pun aku kena nganjing dengan seorang lelaki ni. Kita diam-diam tiba-tiba kena nganjing. Dan waktu aku masuk sekolah ni juga, diorang punya kelas yang aku masuk ni memang dah ada kaum-kaum dia yang tersendiri. Dah ada member-member dia, kumpulan-kumpulan dia yang tersendiri. Jadi aku ni memang pergi rehat pun sorang-sorang. Walaupun aku duduk setable dengan budak-budak perempuan dalam kelas ni, tapi aku macam dianggap tak ada dekat situ. Sekolah aku ni time aku form 2, form 3 ni pun dia macam cara universiti tau. Kena pergi ke kelas lain matematik kelas ni, sains kelas ni, korang kena pindah randa. Jadi bila pindah randa aku kena duduk semeja dengan kawan-kawan Cina aku dekat dalam kelas tu. Alhamdulillah diorang ni pun baik-baik juga. Tapi waktu rehat memang kadang-kadang aku akan sorang-sorang ataupun aku akan semeja dengan orang Melayu tapi aku macam tak dilayan. Sampailah benda ni jadi time form 3. Bila aku masuk form 4, alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku. Semua baik-baik je. Kawan-kawan aku pun kawan-kawan yang baik juga dari form 4 sampailah aku habis sekolah form 5. Cuma time aku form 1, form 2, form 3 tu aku agak stres lah untuk pergi sekolah sebab dalam keadaan yang macam tu kan. Sekarang pun aku jenis yang introvert jugalah, jenis yang pendiam jugalah. Tapi kalau aku dah kawan dengan orang tu, kalau aku dah rapat dengan orang tu, alhamdulillah aku boleh bercakap dengan lebih banyak. Dan YouTube dan universiti lah, masuk universiti lah caranya untuk aku tambah social skill aku. Walaupun aku ni sebenarnya pemalu. Dari dulu sampai sekarang aku ni memang agak pemalu, tapi social skill aku dah bertambah. Okey, itu sahaja video daripada saya. Kalau korang suka, jangan lupa like, subscribe and turn on notification. Okey, itu sahaja video daripada saya. Bye. In my rose tinted dreams, wrinkled cheeks on my sheets, I don't see nobody but you.